kaitkan dengan nikmat atau rezeki yang sifatnya materi. Jadi mereka bicara sudah begitu. Teruskan nanti. Saya ulangi lagi, kita bersyukur bukan hanya sekedar kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki yang sifatnya materi. Contoh materi apa? Duit. Duit rumah api, mana? Duit mobil, mana? Kakek dulu, eh? Duit bocor, mana? Selain duit bocor, duit cili bocor, apa? Mana? Apa? Jus. Macam-macam sisi materi itu bisa dunia. Itu iya kita syukuri. Seperti madrasah kita ini selalu bersyukur. Bersyukur apa jalannya? Eh? Anak-anak yang baik-baik. Justru itu yang paling utama. Anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, anak-anak yang mudah diatur, diajar, dididik, justru ini yang paling luar biasa kita syukur. Secara individual, kita semua alhamdulillah diciptakan Allah dan kita lahir sudah dalam keadaan orang beriman, orang muslim. Ini adalah nikmat rezeki yang pantok, yang paling nomor satu. Ini yang kita syukuri, alhamdulillah. Kalau hanya sekedar materi, orang tak bisa. Kita bisa membangun, ini juga nikmatnya, kita syukuri. Dari satu ke satu, dari satu tempat ke tempat, kita terus membangun. Ya kita syukur. Mau itu materi, kita syukur, ya syukur. Tapi lebih dasar kita syukur, kamu ketika kamu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut kepada guru, dan punya greget, punya gairah untuk menjadi anak-anak yang saleh, salehah. Ini yang justru paling harus kita syukuri. Alhamdulillah. Makanya sing urung sadar semangat ini, sing urung ingin sadar menjadi orang yang lebih baik harus mulai saiki sadar. Yang sudah baik, ayo lebih lagi ditingkatkan. Dan kalau sudah taat, lebih